Jumpa lagi dengan saya, Lucy Wahyudi. Hari ini saya mau buat ornamen untuk rangkaian Jiuka. Memakai rotan yang saya buat lingkaran-lingkaran. Di sini ada lingkaran yang lebih besar, yang lebih kecil, yang sedang. Lalu saya ikat-ikat dengan benang di sini. Benangnya yang saya pakai ini ombre, yaitu gradasi. Bahan yang kita perlukan tentu saja rotannya. Rotannya yang tipis ya, supaya bisa dibentuk bulat. Lalu ada kawat, saya pakai kawat 20 atau 22. Lalu benangnya bisa pakai benang sulam seperti ini, bisa juga memakai benang wol, ya, benang apapun bisa sebetulnya. Nah, mula-mula kita tentukan lingkarannya ini mau sebesar apa, lalu kita potong. Kita rata-ratakan, dia nggak boleh melintir. Dia harus rata supaya dia bisa diikat di sini. Jadi dia besarnya dua ini harus sama, nggak boleh besar satu kecil satu, nggak bisa diikat benang nanti. Nah, kita tentukan, kita kasih dia overlap di sini, ya overlap di sini. Kita mulai ikatnya itu jangan dari bawah, tetapi kita ikatnya dari samping atau dari atas. Ya, kita mulai dari atas. Saya memakai benang sulam. Mula-mula kita kasih jarak dulu sedikit, benangnya agak melintang begini. Lalu kita lilit, kita putar lilit, kita putar. Putarnya ini sebelah menyebelah. Jangan menumpuk. Jangan menumpuk. Kalau menumpuk kurang bagus. Jadi sebelah menyebelah, berjajar begitu, dan harus kenceng. Kalau nggak kenceng nanti dia lepas. Harus kenceng. Seberapa panjangnya, seberapa maunya kita. Boleh bikin ada yang panjang, ada yang pendek. Ya. Udah sampai batasan yang kita mau, kita ikat. Caranya ini kita ikat, kita masukkan ke sini. Kita tarik sambil diarahkan ke tepi. Nah, ditarik kencang-kencang, lalu kita ikat lagi. Kita ikat lagi, kita masukin lagi ke sini. Kita tarik. Ikatnya 2 kali, 3 kali paling banyak sudah cukup ya. Sudah, kita potong. Kita potong. Udah jadi cakep. Ya, ini kita bisa rapikan. Ya. Lalu ini bawahnya kita cari saat dia overlap. Ya, sekali lagi ini dia harus rata. Nah, overlapnya ini kita ikat dengan kawat di bagian yang overlapnya. Kita ikat, kita pelintir. 1 kali sudah cukup, lalu kita kesiniin, kita ikat lagi. Nah, mantap, ya, mantap. Kita ratain, kita ratain. Udah rata, udah bagus. Kita ikat lagi di sini. Kita gini, kita melintangin, kita lilit lagi di sini. Sebelah menyebelah juga. Yang kencang lilitnya. Ini harus rata. Iya. Jadi, nah di sini agak tebal sedikit ya. Karena ada kawatnya. Jadi, sebelah menyebelah. Ups. Sebelah menyebelah jangan bertumpuk. Yang kencang kita tarik sebelah menyebelah terus sampai batasnya
yang overlapnya sampai kita punya kawat tertutup semua. Tarik yang kencang-kencang. Kencang. Nah, ini pekerjaan tangan ya teman-teman, jadi harus sedikit sabar supaya hasilnya nanti bisa rapi dan bagus. Nah, sudah selesai sampai di batasnya, kita ikat lagi. Masukin ke sini. Diikat, ditarik. Iya. Satu kali lagi. Masukin, tarik. Iya, sudah selesai. Sudah selesai. Kita bisa bikin berapa terserah, ya. Mau bikin dua, mau bikin tiga seperti ini. Di sini saya bikin yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu yang lebih kecil lebih sedikit. Ya. Jadi terserah aja gimana. Mau tahu hasil akhirnya rangkaiannya nanti seperti apa? Silakan lihat di video saya, nanti saya akan share. Ya. Terima kasih, sampai jumpa.